Bila dia di, siapa yang memakmurkan masjid? Kalau balasoh ni orang yang makmur masjid ni, orang yang mari semaya lima waktu, dia pulak sakupah. Mana tak sakupah lah sekular. Mana akidah betul, maka masjid ni jauh lebih mulia daripada masjid Putrajaya. Kita tak tahu isi dia, kita tahu buat tu tak betul dah. Masjid Kristo, macam-macam nama. Masjid Mah, Masjid Kristo. Buatlah masjid gapa, nilai dia tak ada di sisi Allah kecuali takwa. Hak beza antara masjid ni tiga ya. Iaitu masjid rumah kita, nak lawan masjid haram, masjid Madinah tak boleh. Kenapa? Kerana tu Allah Ta'ala tetap awal lagi bahawa dia ni tanah haram. Maksudnya tepat. Masanya, masa. Masanya Allah Ta'ala pilih lah. Sebagaimana dia buat masa ni makhluk dia, maka dia pilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Ta'ala kata, Tuhanmu hai Muhammad, Tuhanmu buat semua yang dia nak buat. Kemudian, Tuhanmu juga pilih. Pilih. Dia buat, anda dia pilih bumi. Kita kata, apa Tuhan pilih bumi, tak pilih bulan. Kalau bulan ke sini, serabut dengan dacing. Kita kata, tak boleh. Tuk Tuhan, aku nak pilih bumi. Tak saya pilih bulan. Nak kena. Akhir sekali, daripada bumi ni pun Tuhan pilih Mekah. Bapa tak pilih Malaysia, Malaysia sedap lagi. Arab, Hijaz, truly Asia aku kata. Asia sebenarnya duduk Malaysia. Tak si, Tuhan kata, ikut aku. Aku Tuhan. Aku pilih Mekah, aku pilih Madinah. Dia pilih Nabi Muhammad. Bapa tak pilih hamba. Ada. Bapa, Abu Jahal kata, bapa tak pilih aku. Pilih Nabi Muhammad. Aku, Tuhan kata, ikut aku. Tuhan kan? Yakhtar, dia pilih dia nak. Itu masuklah. Dalam masa ni, dia pilih apa ni, bulan pak, daripada 12 dia pilih pak. Dan kalau kita sebut bulan puasa apa ni, kalau kita boleh lama tu, dia pilih 5 untuk umat Nabi Muhammad. Pak ni lama, bila? Kalau tu dia pilih pak ni, dia Allah Ta'ala buat langit bumi lagi. Pak ni, zaman Nabi ada, zaman Nabi Nuh, semua para Nabi ni, antara ilmu yang para Nabi bawa pada umat dia ialah mengenai kemuliaan bulan haram. Pak. Bila Nabi Muhammad lahir atas muka bumi Mekah ni, Nabi Muhammad kita lahir, orang Arab jahiliah ni, Abu Jahal ni tahu dah mengenai 4 bulan haram. Walaupun agama dia ni ngarut lama, tapi dia kira ilmu. Antara ilmu nabawi, ilmu Nabi hak tak ilah daripada masyarakat jahiliah ialah ilmu memuliakan 4 bulan haram. Nabi Ibrahim ajar, Nabi Ismail ajar, Nabi-Nabi dulu ajar, siapalah orang jahiliah belum Nabi Muhammad lahir ni, orang tahu. Cuma, bila Nabi kita lahir ni, Nabi memperaku ya. Bila Nabi jadi Nabi, Nabi tidak kata, dak, hari ini boleh haram jamin dulu, jamin lah ni, dak. Dak, saya kata, Nabi kata, sebagaimana Tuhan wayak, 4 bulan ni tetap mulia. Sebagaimana dulu, dan untuk umat Nabi Muhammad, sebagaimana Allah Ta'ala tambah tanah haram dengan Madinah tu. Apa ni, Allah Ta'ala tambah Madinah. Siapa Mekah dengan apa bumi Palestin tu. Dia tambah mana jadi 3. Allah Ta'ala tambah selagi bulan untuk umat Nabi Muhammad. Padahal sebab umat Nabi ni Allah Ta'ala sayang sekali. Nabi Muhammad Allah Ta'ala sayang sekali. Ada. Dia tambah bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Sebab itulah kita ni suhu bulan Ramadan yang bulan Zulkaedah ni. Kenapa? Kerana kemuliaan Ramadan tu nampak sangat. Kenapa? Dia ni khusus untuk umat Nabi Muhammad berbanding bulan 4 ni dia umum. Mulia dia untuk semua umat. Nah, cumanya Allah Ta'ala tak nama tanah haram lah. Tak nama bulan haram lah, bulan puasa ni. Dia panggil bulan yang Syahrul Mubarak. Ada. Inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Malam tu malam penuh berkat. Jadi bulan puasa ni kita tak panggil bulan haram, kita panggil bulan berkat. Ada. Tak apalah, tapi kemuliaan dia lebih kurang. Lebih kurang, iaitu semua ni kerana dimuliakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Ha, kalau kok, kalau lo pilih ni, pilih bulan mulia ni kepada pokok kita, kalau kajian Malaysia tak pilih bulan Ramadan, pilih bulan Syawal nak beraya. Ada. Kalau lok pokok-pokok ni lah. Ada. Tapi kita ni, kita tak silap kita. Kita suruh Tuhan. Dah Tuhan, orang mana Tuhan wayak tu, kita betul berlaku. Kita nak berlaku Tuhan wayak. Ha, ni pesen kita beriman. Dan kita Alhamdulillah. Kalau nak sebut tadi, terlupa. Kita Alhamdulillah. Kita duduk kuliah ni. Mari adik kakak semua tu, aku semua mari dengan kuliah. Di atas, masa duduk atas Dewan Zul ni ataupun duduk bawah ni. Antara ilmu hak, ilmu besar hak, kita panggil tok-tok guru kita ajar, ayah hamba dan hak gati dulu dan banyak tok guru hak ngajar sini ada. Tak ada ayah tak tu, Haji Zakaria Gemola, tok guru ni, tok guru ni, lah ni, Ustaz ni Amal, Ustaz Nasruddin. Antara benda hak, benda besar, ilmu besar hak, bila kita jadi anak murid sini ni, ialah kita dibina akidah dengan betul.
segala nyakit yang ada pada umat Nabi Muhammad ni, hari ni, nyakit tu pubaksin. Pubaksin. Menyebabkan kita ni balik dalam keadaan, pandangnya kita kepada Islam, kita dengan Allah, kita dengan Nabi Muhammad ni lesa. Hak bahagia kepala, hak bahagia akidah. Hak dengar lagi hak bahagia perbuatan lah. Nak buat tak saya buat. Ada nak maya, nak jual, nak gapa. Tapi kepala ni sama lah. Kenapa? Kerana nyakit umat Nabi Muhammad atas dunia hari ni zaman kita panggil abad 20 ni. Nyakit pahal Islam separuh-separuh. Ada. Dah hak ni bagi akidah. Dah bagi akidah. Musa leh pahal Islam ni ikut otakmu. Otak Musa, hak mu duk pakai len tidak otak mu dah tu, otak masalah. Ada, kita panggil sekularisme. Politik suku, politik suku, agama suku. Ni menteri hak kalau pun, kan? Hak mari, hak mari 2-3 bulan, hak tenor, hak jatah. Mari kota baru ni, orang kota baru ni salamu. Kadang-kadang orang UMNO, pusupu kita dah kepala. Nak ajar kita, dia tak sepon, dia akhirnya dia terpaksa terima. Bahawa pemerintah ni, agama. Ada, mana agama dia masuk belaka, dia agama syumul. Tapi ada oleh kerana hok luar Kelantan ni set-set jahil banyak lagi. Dia mari Kelantan, dia boleh syarah depan Kelantan. Dia cara apa, pah ni tak betul. Dia capu agama dengan budaya, kita nak main mokyung payuh, nak main wayang kulit payuh. Jadi orang fa'alik dia ni dengar kata, eh menteri aku ni jahil lagi sebab pun orang pah maru. Dia ajar tu lagi, nyakit lama. Kok kita lesa lama dah. Dia tempat yang paling sustain ni lah. Kerana duk kita duk mengajar lama. Tunggu ni adik baca kitab Quran. Kat Quran dia ajar belakang. Dia tidak macam kitab hok orang duk buat. Macam kalamba tulis kitab. Doktor tulis kitab. Dia tulis kitab sains. Daripada muka surat pertama, siapa muka surat 300 hakim. Cakap sains. Tak cakap dah. Cakap nak kera anak lagu mana. Nak maya lagu mana. Dah. Kenapa buku sains? Ada. Kok mana buku pendidikan? Cikgu tulis. Budak mengaji SPM kau, budak universiti kau. Kalau dia baca ilmu tu, ilmu tu. Walaupun 3-4 jilid buku. Ini beza di antara hak manusia tulis dengan hak Quran. Kenapa? Quran tidak pasal tu. Kalau nak buh tajuk di Quran ni, tak temu tajuk. Kita sayang ke? Tak. Tanya-tanya dia pasal tidak kita sayang. Kita buat nikah. Acu nak nikah sama dia? Serah. Ada. Tuhan tulis juga. Akhir sekali, bila orang kita mengaji kitab Quran, kita mengaji tafsir tu panggil. Maka kita duduk mari hari Jumaat hari ni. Hari ni kecek bab sain, esok cakap bab nikah, lusa cakap semaya, waktu pergi rawa kok dia akhir sekali masuk oleh kepala kita ni lekat mula. Ini kita pun akhir sekali menjadikan kita ni selamat. Kepala kita, akidah kita ni selamat daripada akidah tak betul yang melanda umat Islam maka setakat di Malaysia. Tapi semua sekali. Semua umat Islam ini. Kenapa? Kerana mereka ni diajar ilmu penjajah. Kita tahu bahawa kalau kita baca sejarah ratus tahun lepas. Tidak ratus lah. Puluh tahun lepas. Negara kita ni ratus-ratus tahun dijajah oleh Mak Saleh. Cek tengok. Eh, bukan Malaysia saja. Capu Indonesia. Capu Filipina. Capu. Hatta negara Arab. Saudi. Ada pengaruh British. Mesir. Ada pengaruh Perancis British. Yemen Libi. Di Syria, gimana Mak Saleh masuk berlaku? Dia Mak Saleh bila dia masuk ni, dia bawa ni lah. Dia bawa supuh ilmu, dia tahu setara tu dia. Bahawa agama yang agak kita Injil ni, tak boleh nak berlagak dengan ilmu kita ngajilan ilmu sains. Jadi dia kira kita Injil ni supuh Quran. Quran ni supuh kita Injil. Sebagaimana kita Injil tak nak pakar, Quran tak nak pakar. Dia duduk jajak, dia jajah ni lah. Akhir sekali orang Melayu ni, orang Arab ni boleh terima. Sedangkan hak ni lah hak merosok ke Islam. Mari tok-tok guru, mari para ulama betul balik. Nak betul balik tu gak, mati sendiri. Kena seksa, kena bunuh, kena ISA, macam-macam. Kenapa? Kerana nak betul orang dalam kepala. Bahawa agama ni kena terima semua. Udukhulu fisilmi kafah. Masuk Islam ni semua. Mungkin nak tengok Islam semua sekali. Dalam hidupmu, masuk dalam bilik air, kau nak makan, jaga anak bini, jaga kampung. Cari rezeki, nak meretas negara, nak berhubung dengan orang luar, nak perang, nak baik, semua ada berlaku. Ya, ya. Dan alhamdulillah kita berkat besar. Ada kalau kita, kalau Tuhan pilih kat tanah haram, kita pilih tanah ni. Ada. Jalan Datuk Fatin sebagai tanah haram. Tapi tak boleh pilih. Kerana tak boleh pilih, itulah kita tak banyak letak nama tu. Tak boleh letak kudah bagi Tuhan. Ada seorang lagi, kalau pun dia tak kudah, Islam dia tamu, Islam Hazari. Ada. Kakak tak kerti ke? Boleh. Kita ni kalau boleh. Kalau boleh tak nama. Kita tak ni Tanah Hadari. Kau ikut nak tak berapa. Tapi tak boleh.
pah hidup. Ha, berarti pah kita sebut pah sekarang.